Sallu ala Muhammad. Youtuber yang berhati mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Nabi Ibrahim saking lamanya mendambakan seorang bayi, seorang anak gitu. Maka ketika itu diberikan anugerah istrinya hamil, kemudian lahir. Maka ketika lahirnya ada kecintaan terhadap bayi yang ditunggu-tunggu tadi, karena yang diharapkan memang itu tadi. Maka ketika ada kecintaan kepada selain Allah di dalam hati seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah perintahkan untuk berpisah, Allah perintahkan untuk berpisah. Maka saat itu dipisahkan. Singkat cerita, 13 tahun Nabi Ibrahim berpisah dengan anak dan istrinya. Itu banyak hal-hal yang menakjubkan. Bahkan sampai sekarang itu air zam-zam ini adalah satu mukjizat yang sampai hari kiamat tidak akan habis. Ya. Nah itu. Nah ketika kembali lagi Nabi Ibrahim setelah berpisah mendakwakan agama selama 13 tahun, maka Nabi Ibrahim ditemukan oleh anaknya lagi, yang Nabi Ismail alaihissalam ya. Namanya juga Nabi, pasti akhlaknya bagus, kalamnya bagus ya, berbicaranya bagus, akhlaknya bagus gitu. Maka muncul lagi kecintaan dalam hati Nabi, seorang Nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka begitu keadaan seperti itu, maka diuji lagi apa perintah Allah, diberikan perintah untuk menyembelih anaknya, ya kan? Itu sebetulnya untuk menguji, bahwa pelajaran buat kita semua, bahwa di dalam hati seorang yang beriman itu tidak ada kecintaan yang melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi sampai di sini ini cerita tentang kehebatan Allah, kehebatan para Nabi alaihissalam, nah, terutama Rasulullah SAW itu masya Allah luar biasa ya. Jadi bahkan sebab kerisauan Rasulullah SAW kepada kita semua ya, umatnya sampai hari kiamat itu, kepada Rasulullah SAW itu mengorbankan seluruh yang beliau, potensi yang beliau punya, hartanya, dirinya, keluarganya bahkan, mengorbankan untuk supaya kita mendapatkan hidayah. Kemudian yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW atau Allah SWT adalah setelah kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, adalah kita disuruh untuk menjaga sholat. Karena dengan sholat ini nanti akan datang pertolongan Allah SWT. Dan ini sudah terbukti. Allah SWT berfirman, "Wasta'inu bis-shabri was-shalah." Mintalah, carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Hari ini kita mendapat masalah, kita larinya tadi itu kepada selain Allah, ya, yang sakit larinya ke obat, ke warung, ke dokter dan sebagainya. Padahal kalau kita dirikan sholat, insya Allah. Jadi orang yang mendapat masalah kemudian dia berdiri sholat, sesungguhnya dia sedang menuju kepada rahmat Allah SWT. Jadi nama saya Edi. Saya biasa dipanggil Edi Kumpul. Teman-teman ini, teman-teman yang ngaji saya ini lebih mengenal saya sebagai gitarisnya Iwan Fals. Memang saya pernah beberapa tahun bekerja sama beliau ya. Sempat dulu mungkin kalian masih nggak tahu, udah lahir apa belum tahun 2003? Udah lahir belum? Belum. Sudah ya? Sudah. Tapi belum bisa ingat kali ya. Nah, saya sempat main di TV ada reguler ngiringin beliau itu ya. Jadi tapi saya kenal sama beliau itu sejak tahun kenal langsung hadapan-hadapan itu tahun 1987 lah, belum lahir lah sih. 87 udah kenal sama beliau. Bahkan ketika itu ada solo albumnya dia, yang solo albumnya Mata Dewa itu sempat kita mau adakan tur 100 kota, tapi karena situasi politik waktu itu tidak mendukung, maka dihentikan itu program tur. Tapi kerjasama sebagai teman, sebagai sesama musisi itu masih berlanjut sampai tahun 2004 itu. Ya. Terus berlanjut juga sampai sekarang, ada beberapa lagu yang di recycle. Recycle itu lagu-lagu lama direkam lagi. Gitu. Ya. Kenapa saya sampaikan ini? Saya kalau sebagai musisi profesional sudah lama, saya sejak lulus SMA tahun 1984 itu saya
memulai karir saya sebagai profesional itu sama almarhum Gomblo. Tahu Gomblo gak? Gak tahu ya. Tapi tahu lagunya insya Allah. Indonesia, daerah-daerahku, kebiar, tahu ya. Setiap 17 Agustus biasanya ada lagu muncul. Nah, saya berrekaman sama beliau, sama artis-artis lumayan lah yang punya nama-nama besar itu ya, Krisye, Titi DJ, KD, betul-betulin anak-anak ambil ini si Fiera, tau Fiera ya, si Kevin itu banyak lah saya bantu ini, bantu sebagai musisi apa session ya, sessionist player gitu. Jadi jangan takut beragama, kalau saya enggak, saya sampaikan ya. Jangan takut beragama. Kadang-kadang kita nih lihat orang beragama nih sabarnya masjid mulu gitu. Enggak juga. Tapi ketika kita mengenal agama, kita sudah hati kita sudah taruh sama Allah SWT, maka dunia ini bisa kita atur. Tapi kalau hati kita jauh dari Allah, jauh dari amal, jauh dari masjid, jauh dari sholat, maka dunia mengatur kita. Sehingga ketika azan berkumandang ini, kita cuek-cuek aja. Padahal di dalam azan ini ada seruan Allah SWT yang melalui hakikatnya seruan Allah SWT, Hayya Allah Sholat, Hayya Allah Falah, memari menuju kepada kemenangan, menuju kepada kejayaan. Nah, kita dia dipanggil oleh Allah SWT untuk menuju kejayaan, kadang-kadang kita cuek-cuek aja gitu. Nah, masalah sholat ini penting juga bagi seorang wanita. Nah, karena wanita itu begitu mengundurkan waktunya, wanita ini kan punya masa period ya, nah, yang bulanan itu ya, ada tamu bulanan itu ya. Nah, kalau dia memundurkan waktunya 5 menit, 10 menit, kemudian ya, oh nanti deh, nanti 5 menit lagi gua sholat. Pas diundurkan itu, terus dia, maaf ya, terus dia ada tamu yang datang itu nanti bisa dikategorikan dalam dia golongan orang-orang yang meninggalkan sholat. Ini mesti hati-hati. Tapi untuk mendapatkan itu semua, kita mesti tadi itu yang usaha atas agama itu, usaha atas iman. Nah, nanti bisa nanti teman-teman atau pelajar-pelajar ini ada setiap bulan kita punya program satu hari saja, satu bulan itu satu hari, tapi istiqomah setiap bulan satu hari. Ini nanti maksud dan tujuannya adalah membuat anak-anak pelajar ini nanti dia prestasinya bagus, dia akan lebih taat kepada kedua orang tuanya, dan yang ketiga dia akan lebih apa, hormat kepada guru-gurunya. Nah, itu maksud daripada usaha atas agama ini. Prestasi pasti insya Allah akan lebih bagus ketika agama kita hadirkan dalam diri kita, terus kita belajar. Nah, gitu aja mungkin cukup dari saya. Ini ada yang tahu grup Power Slave gak? Nah, ada yang tahu ya. Nah, ini gitarisnya. Itu ada pemain bassnya tuh yang senior, Mas Anwar. Nah, nanti boleh kita ayo. Silakan masuk.